Okay, Assalamualaikum Dua Sinar. So, hari ini kita nak bincang mengenai jawapan kepada soalan dalam modul. Okay, so ini daripada modul yang saya bagi. So, kamu boleh tonton video di YouTube. Type saja link tu nanti kamu akan masuk ke video YouTube untuk tutorial nota saya kat situ. Dan juga sekarang kita nak bincang tentang jawapan kat sini. Okay, sedikit recap, ralat pada atur cara disebut sebagai pepijat. Proses menghapuskan ralat disebut sebagai penyah pijatan. Debug lah. Terdapat tiga kumpulan ralat, itu ralat sintes, ralat masa larian dan ralat logik. Itu semula belajar daripada tingkatan satu lagi, memang tak lupa lah. Atur cara gabungan struktur, atur cara gabungan adalah kod atur cara lebih dinamik dan kompleks dapat dihasilkan dengan menggabungkan struktur kawalan. Maksudnya struktur kawalan pilihan, jujukan, bersarang dan ulangan digabungkan dalam satu masalah, satu situasi. Jadi kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Okay. Soalan satu. Berikut adalah kod arahan Python yang digunakan untuk menghitung luas segi empat. Lebar, ambil float. Sebab apa ambil float? Sebab kita tak tahu mungkin ada perpuluhan dalam jawapan untuk menghitung luas segi 4. Kalau kita nak menghitung umur, tak payah letakkan float. Letaklah int, integer. Input masukkan ukuran lebar dalam cm. Lebar, float. Input masukkan ukuran panjang, luas L. Lebar darab panjang, L darab P. Print luas segi 4 ialah K. Tuliskan kod atur cara yang mengandungi ralat. Maksudnya dalam atur cara Python yang atas yang kecil ini ada kesalahan ralat. Kat mana? Bila kita nak gunakan formula. Bila kita nak gunakan formula luas, kita mesti panggil balik apa pemboleh ubah yang kita gunakan untuk ukuran lebar dan jejari. So, misalnya luas sama dengan L darab P. Luas L darab P. Salah. Apakah jenis ralat tersebut? Apa dia? Ralat sintek. Sebab kita salah tulis. Sepatutnya. Sepatutnya tulis apa? Luas lebar darab panjang. Kita mesti ambil nama dia. Sebab namanya di sini adalah lebar. Sebab nama dia lebar di situ bukanlah L. Dan panjang adalah bukannya P, panjang di eja penuh. Jadi kalau kita letak nama Ali tapi panggil Abu, tak boleh lah kan. So dia mesti memanggil balik nama pemboleh ubah yang digunakan. Okey, latihan 2. Sebelum pendaftaran sebuah pusat tuition, setiap calon perlu mengambil satu ujian penguasaan. Semua calon perlu mencetak sijil tahap penguasaan melalui satu mesin. Setiap calon cuma masukkan markah ujian tahap penguasaan. Kemudian tahap penguasaan calon dan cadangan kelas dipaparkan. Okey. Ini syarat dia. Maksudnya, markah lebih 85, tahap penguasaan 3, kelas lanjutan. Ini dia punya syarat maksudnya. Jika dia ada dekat sini lah kan. Pilihan-pilihan dia. Dan pasti berikut. Apakah input? Dia dah cakap dah tadi dekat depan. Pengguna hanya perlu memasukkan apa? Itulah input dia. Masukkan markah ujian. Struktur kawalan apa yang kita nak pakai? Pelbagai pilihan. Sebab dia ada pelbagai pilihan. Tak lebih pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga. Output dia cadangan kelas. Kita akan keluarkan cadangan kelas. Kita kena pasti dulu. Input selalunya dia ada IPK, IPO, input, proses dan output. Tapi sini tak ada proses, dia terus dah proses dah hitung siap-siap dah. Okay. Hasilkan sudokod yang sesuai. Inilah tugasan kamu. Kita dah bincang tadi apa IPO-nya. Sila dengan mula. Masukkan. Yang bawah-bawah ni, pilihan-pilihan ni kamu buat. Okay, hantar kat cikgu. Akarkan carta alir. Sama juga berdasarkan soalan tadi, buatkan carta alir. Okey. Habis dah modul. Habis dah siap. Sepatutnya dah siap dah modul kita. Modul kamu. So, tugasannya adalah jawapan yang atas-atas ni kamu salin jawapannya. Dan yang bawah adalah hasilkan sudokod dan juga carta alir. Lepas tu PM cikgu personal. Boleh? Okey. Assalamualaikum.